Channel. Oke, aku pengen nyapa kalian sekarang, para subscriber aku, para penonton aku. Hai hai hai. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dipermudah urusannya, dan buat kalian yang belum punya jodoh, semoga diberi jodohnya. Oke teman-teman, hari ini aku mau bikin channel lagi sesuai request kalian sih. Kemarin kan aku udah bikin supal mulut, expert challenge, kloroform. Jadi hari ini aku pengen nyelesain request kalian lagi. Ya ampun, di sini tuh anginnya sangat kencang. Di sini aku mau bikin challenge tantangan subscriber aku lagi. Ini aku mau bikin challenge lagi, tapi ini tuh dari subscriber aku. Di sini kemarin aku udah bikin itu masker ya. Kemarin aku udah bikin konten itu banyak yang masker, dari masker bandana, terus masker ciput, terus masker serbet. Jadi hari ini ada yang request ke aku, kemarinnya ini udah lama yang requestnya, baru aku buatin hari ini, maaf ya, mohon maaf, karena kalian harus nunggu agak lama, karena request kalian banyak sekali guys, jadi aku gak bisa nyelesain sekaligus satu konten, jadi aku harus nyelesain satu persatu, jadi buat kalian yang requestnya lebih dulu ya aku buatin guys. Jadi kalau kalian penasaran video aku, jangan skip video aku, tonton terus video aku sampai selesai. Dan buat kalian yang baru datang di channel aku, subscribe dulu, jangan lupa like and comment dan share sebanyak-banyaknya ke sosmed yang kalian punya dan ke teman-teman kalian. Buat kalian kalau udah subscribe channel aku, nyalakan tombol notifikasinya, jangan lupa ya, biar kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, hari ini aku akan bikin masker dari serbet guys. Karena kemarin sih aku udah buat masker dari serbet, tapi ada yang request aku, Kak, masker dari serbetnya tolong dipakai di dalam hijab gitu katanya. Soalnya pengen coba kalau jalan-jalan gak punya masker, Kak, gimana sih biar rapi dan bagus, elegan gitu. Jadi di sini aku akan bikin masker masker serbet part 2 ya. Jadi ini tuh part 2 karena kemarin aku udah buat sih, ini bukan yang pertama aku buat masker serbetnya. Jadi ini part 2 katanya, pengen requestnya itu pengen bikin masker serbet tapi ditaruh di dalam gitu, terus dikasih hijab gitu sih guys. Jadi ini tuh buat cewek ya, masa kalau cowok pakai hijab. Oke teman-teman, ini aku udah sediain beberapa serbet. Ini tuh serbetnya bersih semua ya guys, itu tuh udah beberapa, jadi kalian nggak usah khawatir, udah bersih dan aman buat kalian pakai. Oke langsung aja guys, biar nggak terskip-skip video aku kali ini, aku akan bikin masker dari serbet ini part 2. Jadi ini tuh requestnya pengen ngeliat maskernya itu dipakein hijab. Kan kemarinnya aku tuh bikin masker serbet itu, tapi aku pakein hijab, tapi aku diikat dari luar gitu guys. Jadi ini tuh aku mau ikat di dalam hijab gitu guys. Oke langsung aja. Ini udah ada beberapa ya, ini banyak banget. Jadi aku pengen cobain satu persatu guys. Yang pertama aku pengen coba yang warna kotak-kotak serbetnya. Ini tuh ada warna ungu campur hitam-hitam gitu gak sih. Jadi caranya tuh mudah banget guys. Kalau kalian mau jalan-jalan atau berpergian, buat kalian kan kadang nggak punya masker atau terburu-buru, kalian bisa menggunakan masker serbet ini. Masker serbet ini selain juga aman, ini juga nyaman ya, karena ini tuh nggak terlalu ngap sih guys, tuh seperti ini guys. Nah jadi kalau kalian ingin pakaiin hijab di dalamnya itu ya, jadi agak besar gitu guys biar lebih rapi lipatnya. Jadi kan udah segitiga, jadi kita lipat seperti ini teman-teman. Nah kalau udah kayak gini guys, jadi kita pasang aja kayak gini. Nah ini tuh jauh lebih rapi guys. Nah jadi kalau agak besar gini kan enak, kalau dipakai hijab itu lebih rapi. Karena ini requestnya pengen bikin yang lebih rapi guys. Jadi kita ikat aja, simple ya. Ikatnya boleh kencang atau enggak terlalu kencang, itu sesuai keinginan kalian, sesuai kalian yang kalian mau ya.
Ya, kalau aku sih kedua kali sih guys, biar gak jatuh gitu. Tapi kalau kalian ikat satu kali udah agak kencang, gak apa-apa sih. Lalu kita pakein hijab ya. Hijabnya itu terserah kalian mau menggunakan pasmina atau segitiga, itu terserah kalian. Sesuka hati kalian aja ya guys. Kalau aku di sini menggunakan hijab black square, tapi black square-nya itu enggak aku tekuk segitiga seperti pasmina aja gitu sih. Biar tampilannya itu lebih bagus. Oke, jadi kayak gini aja. Tuh, ini tuh rapi banget sih. Rapi dan aman, nyaman banget dipakai kalau kalian ingin bepergian gitu. Nah, katanya. Enak banget ya. Ini tuh juga hangat gitu sih. Kalau bepergian kan sekarang musim hujan, jadi biar gak dingin, jadi pakai masker serbet ini juga enak sekali sih guys. Kita kasih model aja. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Bagus kan? Nah. Oke, buat yang selanjutnya aku cobain lagi. Kita nggak usah taruh aja ya, biar cepat gitu. Nah, sini pengen coba lagi selanjutnya. Ini aku coba yang hijau gitu ya guys, hijau putih-putih gitu. Ini agak besar daripada yang tadi guys. Aku suka sih bikin masker-masker kayak gini. Ini tuh semoga selain bermanfaat, ini juga bukan cuma hiburan gitu sih. Caranya juga mudah. Eits, yang rapi aja ya guys. Oke, kalau udah ready. Kalau yang ini tuh ukurannya agak besar daripada yang tadi. Jadi maskernya tuh sampai ke bawah. Tapi ini tuh sama-sama enggak ngap sih, aman dan nyaman digunakan juga buat kalian yang mau pergian. Aku ikat satu kali aja ya. Aku pakein hijab aja. Anginnya dingin sekali di sini, soalnya di sini tuh dekat pegunungan gitu, tapi adem. Tuh simpel banget gak sih maskernya. Guys, kita kasih bedel lagi ya. Tuh simpel banget, elegan, terus rapi banget ya maskernya. Oke guys, yang selanjutnya pengen coba lagi, karena ini aku masih cobain dua masker ya. Aku pengen cobain yang warna di sini tuh ini tuh sama yang hijau, berarti tinggal ini juga sama warna merah, jadi aku tinggal dua ya yang belum dicobain, yang warna dongker sama merah. Jadi hari ini aku pengen cobain yang warna merah dulu guys. Jadi caranya itu sama seperti yang tadi. Kalau yang ini sih serbetnya itu lebih kecil daripada yang hijau tadi sih guys. Jadi caranya tuh mudah seperti yang tadi sama ya. Tinggal kita lipat seperti ini, lipat dan lipat sampai rapi. Lalu kita ikat. Aku suka banget bikin masker serbet ini karena ini tuh sangat rapi sekali guys tuh kan. Oke, itu hijabnya juga bisa dibikin segitiga tuh, rapi banget kan, bisa dipakai seperti ini juga. Nah, jadi seperti ini guys. Tapi kan
Oke, buat yang selanjutnya ini buat yang terakhir ya. Buat yang terakhir. Oh ya, aku lupa. Ini aku bikin maskernya kan yang tadi itu sama, tutornya itu sama ya guys. Jadi diikat segitiga terus dilipat lagi. Kalau yang satu ini, aku lupa tadi mau bilang, kalian tuh bisa ngiketnya itu segitiga seperti ini guys. Nah, tadi aku lupa yang mau bilang. Jadi kalian ikatnya itu bisa seperti ini, segitiga. Kalau udah segitiga kayak gini, kalian nggak usah lipat lagi, kan tadi udah dilipat lagi. Kombinasinya itu udah diikat lagi. Jadi kalau udah ikat segitiga kayak gini, kalian bisa langsung kayak gini ya. Kalau yang ikat kayak gini langsung segitiga itu jauh lebih rapi juga. Ini tuh lebih tipis daripada yang tadi guys. Jadi aku tadi nggak kepikiran kayak gini. Lupa, bukan nggak kepikiran sih, lupa. Jadi ini tuh lebih nyaman sih guys kalau di segitigain kayak gini. Pakai hijab juga bisa. Tuh, nah ini tuh jauh lebih tipis dan lebih ringan daripada yang tadi. Kalau tadi kan agak tebal. Jadi kalau di segitigain seperti yang ini, itu jauh lebih rapi dan lebih ringan guys tuh. Jadi lebih nyaman dan aman sekali. Nah. Oke teman-teman, semoga video aku kali ini bermanfaat. Semoga konten-konten yang aku buat dari kemarinnya sampai sekarang semoga bermanfaat dan semoga menghibur hati kalian. Dan oke, aku tunggu request kalian yang selanjutnya yang lebih mantang daripada ini. Dan aku juga berterima kasih buat yang selalu nge-support channel aku, yang ngedukung channel aku sampai sekarang. Aku nggak bisa seperti ini tanpa dukungan kalian. Oke, semoga bermanfaat dan semoga yang udah ngedukung channel aku dilimpahkan rezekinya ya, dimurahkan rezekinya dan dipermudah urusannya. Oke, sampai ketemu lagi di next video aku yang selanjutnya. Oke, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.